Berikut ini adalah sebuah pertanyaan dari Mariota. Help me. Ini adalah UMPT tahun 93 ya, yang dikirim di grup. Kita akan bahas ini. Nilai yang memenuhi ya, nilai mutlak berikut. Nah, pertama yang harus kita sadari ya, bahwa nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Nah, apabila negatif, kita kalikan negatif biar jadi positif. Kita lihat persamaan ini adalah definit negatif. Ya, buktinya apa? Nah, D, ya ini adalah B kuadrat min 4AC. Ya, kalau kita masukkan, ini adalah A-nya adalah min 1 ya. Min 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah min 2. Kita masukkan ke sini, ya, B kuadrat ini 4, minus 4, A-nya itu min 1, ya, C-nya adalah min 2. Nah, ini adalah 4 min 8 sama dengan min 4. Kalau D lebih kecil dari 0, ya, dan A-nya ini adalah minus, jadi grafiknya, sketnya seperti ini. Nah, dia selalu negatif atau definit negatif. Ya, kalau definit negatif, langsung aja persamaannya kita jadikan positif dengan cara mengalihkan minus. Jadi, persamaan ini akan kita rubah menjadi minus dalam kurung min x kuadrat plus 2x min 2 lebih kecil dari 2. Ya, langkah berikutnya ya, ini kita kalikan ke dalam. Jadi ini adalah x kuadrat ya plus minus ya. Nah, ini minus dikalikan minus ya, minus 2x plus 2 lebih kecil dari 2. Nah, ini akan menjadi 2-nya ini kita geser ke kiri ya. Ini akan jadi x kuadrat min 2x ya lebih kecil dari 0. 2-nya ini hilang ya, karena sudah dikurangi 2 ini saat kita geser ke kiri. Ini kita faktorkan x ya dalam kurung x min 2. Jadi sekarang titik potongnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Kita bikin garis bilangannya. Nah, ini 0, ini adalah 2. Ya, karena di sini persamaannya a-nya positif ya. Nah, kalau a-nya positif yang negatif di tengah. Ya, karena kalau a positif itu grafiknya seperti ini. Nah, apa? Sketnya seperti ini. Berarti ini daerah minus. Ini daerah plus. Ini daerah plus. Ya, bisa dicek ya saat dimasukkan 1 gitu, dari sini pasti minus ya. Masukkan 1 ke persamaan ini. Oke. Kemudian yang diinginkan adalah lebih kecil dari ini, lebih kecil dari 0. Artinya yang minus, berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2, dan jawabannya adalah yang D. Baik, ini adalah pembahasan soal tersebut.